teman-teman, balik lagi dengan aku Rizky. Kali ini aku mau bagikan cara untuk mengubah tampilan Xiaomi-ku menjadi iOS 17 atau menjadi tampilannya iPhone. Dan untuk perubahannya ada di booting animasinya, kemudian di lock screen dan juga control center HP Xiaomi-ku. Dan tentunya ini permanen ya guys. Oke, dan kita lihat dulu tampilan iOS 17 di HP Xiaomi kita. Pertama dari booting animasinya guys, saat kita pertama kali menghidupkan HP Xiaomi kita, tampilan logonya akan berubah menjadi punyanya iPhone seperti ini. Dan untuk animasinya ini smooth banget. Lanjut kita masuk ke lock screen-nya. Nah, di lock screen-nya di sini berubah ya guys menjadi tampilannya iOS 17 guys. Di bagian atas di sini ada widget untuk jam dan di bagian bawahnya ada beberapa widget. Kemudian kita juga bisa tap dua kali pada bagian bawah. Di sini nanti akan ditampilkan pilihan wallpaper yang bisa kita pakai. Ada beberapa pilihan depth wallpaper dan kita juga bisa pakai wallpaper sama dengan wallpaper home screen kita. Dan di bagian atas kita juga bisa mengubah tampilan widget jamnya ya guys. Kita bisa pilih aja di sini ada beberapa pilihan dan kita juga bisa nampilin ataupun tidak nampilin widget yang ada di bawahnya jam ini. Lanjut guys, kita masuk ke dalam. Dan ini salah satu poin yang paling aku suka dari tampilan iOS 17 kali ini, yaitu di control centernya guys. Ya, di sini untuk control center kita berubah menjadi punyanya iOS secara total. Dan untuk animasinya ini smooth banget ya guys, saat kita tarik ke bawah dia smooth banget, gila sih. Oke, dan semua shortcut-shortcut yang ada di control center ini juga berfungsi. Kita bisa cobain di sini. Ya, untuk Bluetooth dia juga berfungsi semuanya. Kemudian untuk tombol mengubah volume dan juga mengubah cahaya layar di sini juga berfungsi. Kemudian untuk tampilan icon baterai dan icon sinyal juga berubah menjadi miliknya iOS 17 atau miliknya iPhone. Oke, kalau icon aplikasi di sini aku menggunakan dari tema Blindado V2 ya guys. Oke teman-teman, dan di sini aku menggunakan mod iOS 17 terbaru untuk HP Xiaomi. Dan di sini bisa diterapkan di semua HP Xiaomi ya guys, dan langsung aja kita masuk ke cara untuk menerapkannya. Pertama teman-teman perlu download dulu modnya, dan untuk linknya sudah aku taruh di kolom deskripsi, kalian bisa langsung aja mendownloadnya. Oke, karena ini tema mod ya guys, jadi kita harus menginstalnya melalui Magis. Jadi buat teman-teman yang belum menginstal Magis di HP Xiaomi-nya bisa install terlebih dahulu. Lanjut di sini kita bisa langsung aja pilih di bagian modul dan di sini kita pilih pasang dari penyimpanan. Kemudian kita bisa pilih aja file modul yang udah teman-teman download dari deskripsi video ini. Berikutnya di sini kita tunggu proses penginstalannya selesai. Dan kita bisa langsung aja pilih untuk reboot sistem. Kemudian kita bisa tunggu aja proses booting HP Xiaomi kita selesai. Dan sekarang untuk tampilan HP Xiaomi kita sudah berubah menjadi tampilannya iOS 17 atau tampilannya iPhone. Oke, dan menurutku tampilannya ini gila banget sih, keren banget. Oke, gimana pendapat kalian? Bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Dan like video ini kalau kamu suka. Dislike aja kalau tidak suka. Aku Rizky, sampai jumpa di video berikutnya.